Itu cerita di Berita Harian, ini pula cerita di Harian Metro, di muka surat hadapan. Okey, apa ceritanya ni? Jenis Malaysia, remaja cipta permainan iPhone terbaik dunia. Usianya baru tingkatan 5, namun bakat dimiliki Syed Muhammad Syed Abdullah amat luar biasa. Berikutan kemampuannya mencipta 5 aplikasi dan 1 permainan menggunakan iPhone. Lebih membanggakan, ciptaan remaja yang mesra dengan panggilan Habib Al-Atas ini diiktiraf terbaik di dunia. Wow, saya pun ada cerita juga ingin, saya pun tertanyalah macam mana aplikasi ini dihasilkan dan sebagainya. Tapi itulah, jangan tanya kepada kita punya Habib Al-Atas ini kerana telah mencipta aplikasi yang kata tu boleh disamakan ataupun di level tu sama dengan dunia. Okey, itu berita di Nusa Depan, Harian Metro.